Okay, guys, kita langsung makan. Ayo makan, Go. Tempenya apa? Buat papa ya. Iya. Buat papa ya. Iya. Halo guys, kembali lagi bersama aku Anton Aguan di channelnya Para Sultan. Ya, sahabat Sultan, kali ini aku gak sendiri. Aku bersama Koko Arnold. Arnold Cristiano Gunawan. Koko Arnold, sekarang kita mau bikin video apa nih? Makan ya. Kita mau makan bersama. Nah, kali ini kita lagi ada pembatasan atau PPKM darurat. Nah, kita nggak bisa pergi-pergi kemana-mana. Jadi kita akan berkarya di rumah, makan makanan kesukaan kami. Yeay! Koko suka makan apa ini, Koko Arnold? Ayam bakar. Ayam bakar. Oke, kita langsung ambil ayamnya. Kita mau makan bareng. Koko Arnold belinya yang pesennya yang ayam bakar ya. Dan saya pesennya ayam jumbo. Kita ayam jumbo juga, tapi saya goreng. Saya menggunakan ayam jumbo pakai lengkuas ya, ayam jumbo lengkuas namanya. Kita order dari online pakai GoFood. Saksikan terus. Iya, ini guys, nih makanannya nih. Nih saya pesan dada ayam. Nih sambal mata jumbo ya, ayam bakar jumbo, ayam rempah. Nah ini namanya ayam rempah nih guys. Nih kelihatan nggak guys ya? Oke, kita pesen 2 porsi. Nah berhubung Arnold tidak suka pedas, jadi sambalnya kita pisahin. Dan bakarnya biasanya kalau untuk porsi yang normal, bukan porsi normal, untuk tidak request itu agak sedikit pedes ya bumbunya ya. Jadi ini kita langsung pesan. Sobek. Ini nasinya Koko Arnold. Ini porsinya hampir sama porsinya nasinya. Kita berdua biasanya makan ini. Ya, Go. Iya. Nah, ini kita lihat bumbunya. Ini guys. Ini guys. Ini kita langsung tuang aja ya guys ke tempatnya Koko Arnold. Wow, yummy. Terus ini, nih lalapannya nih. Lalapan apa namanya? Ayam gorengnya yang rempah. Ayam goreng rempah ini favoritku guys. Nih, duh, rempahnya kok nggak ada. Waduh, nggak apa-apa. Biasanya ini ada rempahnya, enak banget rempahnya. Ini kok kebetulan nggak ada. Oke, saya pakai sambal mata. Ini bisa request guys, bisa request. Nah, sambalnya bisa request sambal mata, sambal mateng, sambal mentah. Nah, aku pakai sambal mata. Ya, jadi ini ayam bakarnya, guys, bentuknya. Ini guys, ayam bakarnya dada. Tuh ada tahu tempe. Sebenarnya dia pakai lalapan karena Arnold nggak suka lalapan, dan tahu tempe dia pinggirin. Dan saya pesennya ayam goreng jumbo. Nah, biasanya ini ada rempah-rempahnya, enak rempah-rempahnya, mungkin karena kehabisan. Okay, it's okay. Enak kok ini ayamnya. Ini lalapannya ada timun, ada kacang panjang, ada kol, ada kemangi, dan sambelnya kita bisa milih. Kalau sambel ini ekstra Rp1.000 guys, sambel mata. Yang free sambel mentah dan sambel mata. Oke. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin.
Oke okay, guys, kita langsung makan. Ayo makan, Ko. Tempenya apa? Buat papa ya. Iya. Ya. Buat papa ya. Iya. Ya. Enak banget ya. Enak banget. Aku tuang. Enak kok. Enak. Empuk ya. Dagingnya empuk ya. Koko suka empuk ya. Kalau nggak empuk, Koko nggak suka ya biasanya ya. Jadi ini kita request untuk anak-anak, jadi nggak pakai sambel. Nggak pakai apa? Bukan nggak pakai sambel. Bumbu kecapnya nggak pedes. Jadi kita makan. Tadi Mas, mari makan. Sambal matahnya guys. Yes. Makan guys. Enak kok. Enak. Yummy. Lalapannya seger. Yang Koko suka apanya? Kulitnya nggak suka ya? Kulitnya buat papa yang... No! God, please, no! No! Dia paling suka kulit. Biasanya dipinggirin, terus makannya terakhir. Ini mau disingkirin lagi. Siapa yang suka gitu, ayo, ngaku! Kulit memang enaknya. Ini namanya lalapan Den Bagus Ute ya. Kalian bisa order langsung di GrabFood maupun GoFood. Bumbunya enak. Cuman sayang kali ini aku nggak dapat rempahnya enak banget guys, dicampur ke nasi, yummy banget. Tuh ada emping. Enggak alang dong. Itu telur mau? Nggak apa-apa telur. Empingnya aja. Papa omong dulu. Apa sih? Papa ngomong apa? Ayo Koko ngomong lah. Kita beli emping tadi guys di tempat lain. Biasanya kita makan tuh dicampur sama emping. Mau? Iya. Diremuk-remuk. Remukannya pakai emping. Kalau buat Bang Kibo jangan ya. Untuk Bang Kibo jangan dikasih emping. Besok nggak kerja, potong gaji nanti. Ya nggak apa-apa. Tahu Bang Kibo siapa nggak? Ya. Om Rizky. Oh iya. Iya jangan. Dan kasih emping, ya? Ya. Bisa nggak jalan besok? Kakinya bengkak. Pastinya alasan. Alasan dia apa tuh? Dia nggak kerja. Bukan aku. Itu ya, Koyo? Iya. Bang Kibo, kapan kesini gitu ya? Iya, kalau nggak kesini potong gaji. Setelah nanti kalau udah selesai PPKM suruh kesini ya, Koko ya. Iya. Diajak main catur lagi ya. Gimana, enak gak Koko ayamnya? Enak. Lu paling suka ya, pagi siang sore kok pesennya ini terus. Dia nih guys, kalau pagi mintanya ayam bakar, siang ayam bakar. Sore ayam goreng. Hehehe.
Ini cocok banget buat anak-anak yang gak suka kalau ayamnya empuk yang bakat nih. Asli empuk. Empuk ya kok ya? Iya. Enak banget. Asli enak. Top, aku top. Oke, sahabat Sultan, thank you udah nonton sampai habis. Menurut aku ini joss banget, enak banget. Menurut Koko Arnold gimana? Enak. Enak ya? Ya. Top. Thank you udah nonton sampai habis. Biarkan Arnold terus mau lanjut makannya biar habis, dia malu-malu karena ini Arnold baru pertama kali bikin video makan bersama saya. Oke, okay, thank you for watching. Jangan lupa like, klik tombol subscribe-nya, tombol merah itu gratis, dan jangan lupa like, comment, and share. Thanks for watching. See you. Bye-bye. Bye-bye.